Banjir kembali melanda ibu kota Jakarta sejak Kamis 17 Januari 2013. Beberapa tanggul jebol karena tidak lagi mampu menahan derasnya air. Dan hal ini mengakibatkan air menggenangi jantung kota Jakarta, termasuk Istana Merdeka. Sebagai komponen bangsa, TNI mempunyai salah satu tugas pokok dalam operasi militer selain perang, yaitu terjun langsung dalam membantu masyarakat baik dalam proses evakuasi, distribusi logistik maupun pembangunan kembali tanggul yang jebol. TNI baik dari Angkatan Darat, Laut maupun Udara mengerahkan personilnya untuk terjun langsung dalam penanganan banjir seperti pencarian korban di gedung UOB yang mengerahkan pasukan katak dan marinir TNI Angkatan Laut, evakuasi korban oleh Paskas TNI AU dan Kopassus TNI Angkatan Darat, pengerukan sampah di beberapa tempat seperti Pancoran dan Kalibata, serta pembangunan sementara tanggul di Latu Harhari oleh Kodam Jaya. Kemudian TNI dan Polri juga sudah kita kerahkan membantu angkutan, termasuk mengamankan tempat-tempat yang ditinggalkan oleh penghuninya yang berkumpul di tempat pengungsian. Mabes TNI itu mengerahkan dari Kodam, ya Kodam Jakarta ini, itu 10 SSK, jadi kurang lebih 1.500 orang, dengan alat peralatan perahu karet ada 20, truk besar juga kita kerahkan ada 20 kurang lebih, cadangan tetap masih ada. Kita juga sudah membantu untuk dukungan logistik ke daerah-daerah Cengkareng dan sebagainya. Demikian juga ditambahkan oleh Angkatan Laut, Armada Barat. Kita juga mengerahkan Armada Barat itu 3 SSK kurang lebih 300 orang dengan 15 perahu karet dan juga 15 truk-truk besar untuk membantu yang sudah kebanjiran sampai ada yang 2-3 meter. Khususnya Angkatan Darat tadi kita fokuskan di daerah Cengkareng, karena di sana banyak sekali permintaan. Khusus Angkatan Laut kita konsentrasikan tadi di Pantai Indah Kapuk, di Rumah Sakit Minto Harjo karena semuanya juga sudah terendam. Itu kita sudah evakuasi ke daerah Cilandak, ke Marinir. Demikian juga di Kedoya, itu diambil alih oleh Armada Barat, Mbak. Semua ini lagi bekerja, mudah-mudahan kita juga dapat bekerja sama dengan instansi lainnya. Di sini semuanya nanti di bawah koordinator Kodam dan di bawah pimpinan dari BNPB, Pak. Demikian, Pak. Prinsip kita akan membantu juga, cadangan ada berapa 10-20 SSK, kurang lebih 2.000 orang kita punya cadangan, bisa kita gerakan ke seluruh daerah utara, timur, barat, selatan maupun pusat, Pak. Demikian, Pak. Selain itu, TNI juga mengerahkan kendaraan beratnya seperti truk untuk mengangkut sampah-sampah yang menumpuk maupun untuk mengevakuasi warga. Tank amfibi juga diterjunkan untuk evakuasi di daerah yang cukup tinggi debit airnya. Dan di daerah yang masih dapat dijangkau, TNI mengerahkan kapal-kapal karet untuk proses evakuasi korban banjir ini. TNI selalu siap siaga dalam melaksanakan tugas negara, termasuk turut serta dalam penanganan banjir seperti saat ini. Semoga bencana banjir dapat segera teratasi. TNI, garda terdepan dan benteng terakhir bangsa.